ribuan sapi bergeder berlari dilepas buat liur di sini buat liur di kampung Mera ini. Setelah peresmian jalan-jalannya juga baru ini mas. Masih baru juga berarti. Baru ya, pertama dulu jalannya setapak. Ini baru kurang lebih 1 tahun. Dulu kalau musim penghujan nggak bisa dan udah bisa musim penghujan. Semua pakai laut. Dan susahkan kan musim penghujan jalan darat nggak bisa, ombaknya besar. Iya. Kebutuhan ya sulit sudah. Kayak bu dari kulit sana sini. Bang. Pasal mana? Dari manfaatnya ki. Okay. Ini cukup nih nih kan lagi. Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Ngeluyur semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan usaha dan berkah rezekinya. Seperti biasa, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur ke tempat-tempat yang unik dan menarik serta kampung-kampung terpencil di pelosok negeri. Pada video kali ini, saya akan mengajak Sobat Ngeluyur berkunjung ke sebuah kampung terpencil yang berada di kawasan hutan atau alas baluran. Kampung ini bernama Kampung Mera. Seperti apa perjalanan saya menuju ke Kampung Mera tersebut? Simak terus video ini, Sobat Ngeluyur. Halo Sobat Ngeluyur, pada video kali ini saya sedang berada di Kabupaten Situbondo Sobat Ngeluyur. Tepatnya saya berada di pintu masuk Taman Nasional Alas Baluran, yaitu di Kabupaten Situbondo sisi sebelah timur. Nah, pada video kali ini tujuan saya adalah menuju ke kampung terpencil yang berada di tengah hutan atau di tengah Taman Nasional Baluran Sobat Ngeluyur, yang mana kampung ini lokasinya itu berada di sebelah timur laut dari Gunung Baluran. Nah, nama kampungnya sendiri adalah Kampung Mera Sobat Ngeluyur. Nah, lokasinya itu berada di sebelah timur atau ujung timur dari Kabupaten Situbondo. Dan jaraknya dari pintu masuk alas baluran ini, tepatnya di pintu masuk sisi Situbondo, itu sekitar 12 km lagi Sobat Ngeluyur. Nah, seperti apa kondisi dan suasana Kampung Mera ini? Ikuti ngeluyur saya kali ini, Markidal, mari kita budal. Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten ini mempunyai batas sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura. Di kabupaten ini terdapat sebuah hutan lindung, yaitu Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini berada di sisi timur Kabupaten Situbondo, tepatnya berada di Kecamatan Banyu Putih. Nama baluran sendiri diambil dari gunung yang ada di hutan tersebut, yaitu Gunung Baluran. Menurut beberapa informasi yang kami terima dari berbagai sumber, Gunung Baluran ini dahulu adalah gunung aktif, namun selama berabad-abad sudah tidak aktif lagi. Gunung ini pertama kali ditemukan oleh penjajah Belanda pada tahun 1800-an. Saat pertama kali ditemukan, Gunung Baluran memang sudah menjadi gunung mati. Hanya ditemukan kawah purba di sekitar gunung tersebut, Sobat Ngeluyur. Di sekitar Gunung Baluran ini dikelilingi oleh hutan yang dijadikan taman nasional untuk perlindungan flora dan fauna. Namun, sebagian besar orang-orang tidak menyangka kalau di sekitar alas baluran ini terdapat sebuah perkampungan terpencil.
Kenyataannya ada sebuah kampung terpencil yang terletak di sebelah utara hutan Baluran. Kampung ini berada di sepanjang pinggiran pantai. Kampung ini adalah Kampung Merak. Untuk menuju ke Kampung Merak, kita harus melewati area hutan Baluran sejauh 10 km dengan kondisi jalan tanah berbatu seperti di dalam video ini, Sobat Nguyur. Dilihat dari kondisi jalannya, jalan ini sepertinya baru saja diperbaiki dan mungkin akan diaspal juga karena di ujung hutan ini terdapat beberapa wisata pantai yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Di sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi bentang alam berupa sabana dengan view Gunung Baluran dari sisi utara. Sangat indah dan eksotis sekali, Sobat Nguyur. Ketika akan sampai di Kampung Merak, ada pemandangan unik, Sobat Nguyur. Kita bertemu ribuan sapi yang dilepas bersamaan untuk mencari pakan rumput. Sapi-sapi ini dijaga sekitar oleh 7 orang. Nah, ini Sobat Nguyur, ribuan sapi berjejer berbaris dilepas Sobat Nguyur di sini, Sobat Nguyur, di Kampung Merak ini. Banyak sapi di sini, ini hampir 1000 lebih nih Sobat Nguyur sapi-sapinya ini, dari panjang dari depan situ sampai ke belakang dilepas Sobat Nguyur. Nah, ini berbaris rapi nih sapinya Sobat Nguyur. Wah, luar biasa di sini, keren sekali pemandangannya Sobat Nguyur. Sapi-sapi dilepas. Ini kalau di rumah, di kampung-kampung biasa ini Sobat Nguyur ya, dikandangkan ya, di tali lah. Kalau ini dilepas Sobat Nguyur, keren sekali ini Sobat Nguyur. Hah? Kemana ini Pak? Oh, ini memang dilepas gini nih Pak? Iya, dilepas gini. Ini milih satu orang apa gimana ini Pak? Oh, enggak, ini banyak deh. Banyak orang sudah milih? Iya, udah banyak orang ini. Iya, berapa orang? Ada yang ada 50, 40 gitu. Oh, ini sampai 1000 lebih nih sebenarnya. Ini ada 3000 deh. 3000? Iya. Masya Allah. Oh, keren sekali di sini dilepas sebenarnya. Ini dibawa ke mana Pak? Ke atas itu? Iya, di jembatan tuh. Oh, nyari terus makan terus ke sana, iya. Nanti pulangnya dikawal gitu ya Pak ya? Iya, dikawal tapi jam 4. Jam 4 sore ya. 4 jam 5 kadang-kadang. Oh. Dan itu deh. Nggih. Keren sekali sebenarnya. Nah, Sobat Nguyur,
Sekarang ini saya sudah berada di kampung terpencil yang berada di Taman Nasional Baluran, Sobat Nguyur, di ujung timur Kabupaten Situbondo. Ini lokasinya berada di area Taman Nasional Baluran. Nama kampungnya ini adalah Kampung Merak, Sobat Nguyur. Kampung Merak atau Dusun Merak yang secara administratif itu ikut di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, di sekitar sini ini, di perkampungan sini ada sekitar informasinya itu 400 kepala keluarga sebetulnya, atau 400 rumah di sini. Lumayan banyak. Namun rumah-rumah di sini sangat sederhana sekali sebetulnya. Kebanyakan atau rata-rata itu dari anyaman bambu, dan ada juga yang beberapa yang sudah permanen sebetulnya. Nah, seperti apa kondisinya dan suasananya di perkampungan ini? Lagi kita jalan-jalan seperti jalan-jalan mengelilingi Kampung Merak ini. Nah, di tempat posisi saya berada ini, di belakang saya ini tempatnya terkira itu ada Gunung Baluran sebalik ini. Nah, di situ. Jadi posisi kampung ini atau lokasi kampung ini berada di sebelah utara Gunung Baluran. Nah, itu gunungnya seperti itu di depan itu, di arah video ini menghadap. Sedangkan di depan itu ada laut, Sobat Nguyur. Jadi lumayan dekat. Dari gunung ke lautnya itu lumayan dekat. Dan perkampungannya ini berada di pesisir, di pinggir-pinggir pantai ini, Sobat Nguyur. Seperti itu, Sobat Nguyur. Oke, langsung saja kita berkeliling di Kampung Merak, Sobat Nguyur. Kampung Merak secara administratif berada di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Ada sekitar 400 kepala keluarga di kampung ini. Kampung ini menempati lahan hutan lindung, yaitu Taman Nasional Baluran. Kampung Merak awalnya dibabat pekerja perkebunan PT Gunung Gumitir yang memiliki hak guna usaha di area Taman Nasional Baluran sejak tahun 1975. Izin HGU habis pada tahun 2000, namun pekerja perkebunan merasa tidak mendapatkan haknya dan menolak keluar dari kawasan terpencil ini bila tidak menerima ganti rugi. Sebagai jalan tengah, pada tahun 2010, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan rumah-rumah di Dusun Merak sebagai zona khusus yang boleh ditempati warga dan area di sekitarnya sebagai zona tradisional. Kalau di sini banyak penduduknya, Pak Masih, Pak? Banyak. Daerahnya memanjang, ada sekitar 450 kepala keluarga. Satu dusun ini, Pak ya? Dusun Merak, Pak ya? Kalau sejarahnya kampung ini, maksudnya kok bisa ada di sini? Kan terpisah dari kampung-kampung yang lain, Pak, gitu. Maksudnya? Sekarang kan status hutannya kan Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran, iya, betul. Kalau dulu kan bukan. Statusnya masih hutan lindung, yang mana ada salah satu PT dari Surabaya, namanya PT Gunung Gumitir, kontrak kepada Taman Nasional yang sekarang jadi namanya, dulu kan hutan lindung. Iya. Selama 20 tahun apa 25 tahun, dan PT itu membawa masyarakat. Oh, pekerja, Pak ya. Untuk mengelola lahan yang sudah dikontrak. Sini. Sehingga masa kontrak habis, PT keluar, masyarakat tidak mau keluar sudah. Karena sudah dianggap di sini aman. Ya. Pencariannya mungkin sudah cocok. Sehingga sampai sekarang ini namanya beranak cucu. Kalau mata pencaharian orang sini rata-rata ya nelayan, Pak ya? Tidak, biarpun dekat dengan laut, laut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Merak. Itu mata pencaharian di sini itu ngembala sama pertanian. Oh, ternak, Pak ya, ternak. Ternak. Sapi, Pak? Sapi ini kan semua kandang.
Iya, iya. Oh, ini kandang berarti depan. Iya, ini sudah berangkat sapinya. Oh iya, tadi saya kelihatan ya. Barisan sapi. Itu memang setiap hari begitu, Pak? Ya. Setiap hari. Di maksudnya dilepas cari pakan gitu, Pak. Dilepas cari pakan. Tapi itu dikawal, Pak, ya sama. Dikawal tiap hari ada yang jaga orang tujuh. Oh, itu maksudnya jadwal bayar gitu, Pak? Enggak. Ya yang punya. Gantian ada, gitu. Ada jadwal piket. Oh, jadwal gitu. Jadwal piket tetap. Jadi yang satu hari jadi untuk ngembala sapi, yang 6 hari bisa kerja. Iya, iya. Tapi jadwal piket. Seperti jadi, saya kan juga punya, saya tiap hari Kamis. Jadi satu rumah satu hari, Pak, ya, ya jadwalnya, ya. Iya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, ada Pak. Tuku di sini, Pak, ya. Banyak tuku. Untuk belanja untuk kehidupan sehari-hari ada tuku banyak, besar-besar malah. Di sekitaran sini, Pak, ya. Harga, itu harga standar. Sama lah kayak itu, ya. Ada di luar. Kalau dulu sebelum ada akses jalan, ya, dulu yang agak mahal karena kan pakai transportasi laut. Oh, dulu pakai kapal, Pak, ya? Iya, perahu. Perahu. Kalau sekarang enggak, karena yang milik toko rata-rata sudah punya mobil pick up. Terus akses jalannya sudah ya. Enak, ya. Kalau jalan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, kalau listrik dari gubernur. Oh, dari provinsi, ya. Dari provinsi. Sekarang masih ada kendala sudah 2 hari ini. Umat nih, Pak, ya? Mati 2 hari, ya, karena kan banyak hewan kan, Mas, kera-kera itu. Kalau sekolah anak-anak sini kemana, Pak? Ada, Mas, kebetulan saya guru dan saya sekarang mau rapat ke desa. SD, Pak, ya? SD. SD sini berdiri tahun 2004. 2004. Sampai sekarang sudah meluluskan, ada sekitar belasan kelulusan sudah. Tapi SD-nya sifatnya filial. Affiliate. Filial itu cabang. Oh, dari cabang dari mana, Pak? Induk di luar. Di SDN 1 Sumberwaru. Sini, Pak. Jadi masuk SDN 1 Sumberwaru sini. Ya, ya, tapi namanya SD Merak Filial SDN 1 Sumberwaru. Oh, iya, iya. Maksudnya hanya SD, Pak, ya? SMP? SD, SMP rata-rata kelulusan dari SD sini banyak yang mondok, Mas. Oh, mondok sini, Pak. Mondok di pesantren-pesantren yang ada di sekitar Situbondo, saya juga ada yang di luar Kabupaten Situbondo, dan juga ada yang sekolah di luar, istilahnya di SMP-SMP yang di luar pondok, tapi ikut saudaranya. Saudara. Kalau itu, Pak, apa? Listrik ini sudah lama masuk, Pak? Ini kalau tidak keliru kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Oh, barusan saja, Pak, ya? Dulunya masih ya, dulunya pakai manualan itu loh, Mas, publik keliling. Terus akhirnya ada bantuan dari pemerintah daerah pakai genset. Oh, pakai diesel. Diesel yang disalurkan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak mampu, sering ada kerusakan. Iya. Masih mau bayar bulanan, akhirnya ya terpenggalah mesinnya itu. Nah, lama kelamaan ya ada solusi pakai panel. Oh, panel surya. Iya. Terus ya barusan ini setelah peresmian jalan-jalannya juga baru ini, Mas. Masih baru juga berarti. Baru ya, pertama dulu jalannya setapak. Ini baru kurang lebih 1 tahun bantuan dari pemerintah daerah agar supaya bisa dilalui dari berbagai musim. Kalau dulu kalau musim penghujan tidak bisa dan tidak bisa musim semua hujan. Pakai laut. Yang disusahkan kan musim penghujan jalan darat tidak bisa, ombaknya besar. Oh, iya. Ada kebutuhan ya sulit sudah. Ya, tetap saya harus jalan kaki. Iya. Mata pencaharian penduduk di Kampung Merak ini adalah bertani, beternak, dan nelayan. Tanaman yang dibudidayakan seperti semangka, melon, delima, dan lain-lain. Untuk peternakan, para warga di sini memelihara sapi, bahkan hampir semua rumah di sini mempunyai hewan sapi, Sobat Ngeluyur.
Di depan rumah-rumah warga terdapat kandang-kandang terbuka tanpa atap. Satu kandang ini muat puluhan sapi. Yang unik Sobat Ngeluyur adalah cara beternak sapinya. Peternak sapi di Kampung Merak ini tidak pernah mengikat sapinya. Bahkan mereka melepaskan sapinya untuk bebas mencari rumput. Biasanya mereka melepas sapi di pagi hari lalu menggiringnya kembali ke pekarangan rumah saat sore menjelang petang. Di kampung ini Sobat Ngeluyur, menurut informasi itu ada sekitar 400 rumah Sobat Ngeluyur. Informasi dari warga sekitar. Di depan rumah, masing-masing rumah itu pasti ada seperti ini Pak Ngeluyur. Nah ini seperti apa ya, pagar, dipagar, terus ada tanah kosong gitu. Nah ini merupakan kandang sapi Sobat Ngeluyur. Kandang sapi milik warga yang ada di depan rumahnya itu. Jadi warga sini, setiap rumah itu ada kandang sapinya seperti ini Sobat. Lebarnya ini kira-kira mungkin 20 kali 15 ini Sobat Ngeluyur. Lumayan lebar ini isi berapa sapi, ini bisa sampai 10-20 sapi Sobat Ngeluyur di sini. Nah, jadi kalau siang gini sapinya itu dilepas Sobat Ngeluyur. Dilepas ke area sana, ke area barat sana untuk mencari makan Sobat Ngeluyur. Jadi ada yang jaga sekitar 7 orang. Nah, jadi warga sini itu setiap harinya itu mendapat jatah atau piket untuk menjaga sapi satu rumah itu satu hari. Di setiap satu rumah itu mendapat piket jaga sapi itu satu hari. Digantian jaga sapinya untuk cari makan ke area situ, area hutan tempat Ngeluyur. Ini kandang sapi. Hampir tiap rumah ada kandang sapinya seperti ini Sobat Ngeluyur. Seperti ini. Ini juga ada ini sebelahnya. Ini ada sapinya. Ini tidak dilepas kenapa ya? Mungkin hamil karena itu ya itu besar apa dikawinkan. Kepur kan tuh kampung pedalaman. Mati listrik kada bejo. Mati listrik kamu. Berapa are? Rumah malam lang kok tuan kak dong. Labu ya dia. Malam ah. Heeh, 2 are lah nah. Sarang siram pian nang kanjo. Benar mai. Bebalake. Oke. Okay. Melatek nih. Kenapa benar impian si kelaku kasar? Ngarek nak, mang jalan tong. Mau bu siapa impian? Oke, anak wanan. Mau anak wanan, sendiri bu. Si mana itu oleh kakan? Napa kakan nari sare? Mau anten apa siapa impian? Di naureng. Oke. Jangan belas. Jangan belas ki. Di naci Umar. Orang ganjil. Mau murah. Ya no dia. Oke. Mengkau bangunan nanyar. Ganjil pun kuatran nembian. Tenak. Sekarang bulan 2026. Enggih amai 60 perak. Enggih. Mulia rupi. Sukses kan. Serak lu. Orang Timur banyak sih mulai lagi. Mulai kama. Ada orang mulai tanam. Ya nanti mau ada besi mulai tanam. Ini kan din baluran din jalinan lagi. Din MPA. Di MPA anak kampung nak. Hubungi putra senapa mbak? Duan. Bada keluarga begi? Oke. Okay. Norok lagi enak. Tikulnya sana segini. Bang. Tiga. Kasih enak. Dari manfaat lagi. Ini cukup nih nih kan. Terlihat aja enak. Kasih enak enak. Iya. Bu Seras mana mbak? Bu Sasa. Bu Sasa. Oke. Okay. Thank you. Nama nasa ini. Berada jauh terpencil di ujung hutan membuat Kampung Merak ini mengalami keterlambatan pembangunan di segala bidang. Untuk listrik dari PLN baru masuk ke kampung ini Desember 2023 kemarin Sobat Ngeluyur. Sebelum itu masyarakat di sini menggunakan diesel dan tenaga surya. Untuk pendidikan ada satu SD filial yaitu SD yang berinduk ke SD yang lain yaitu SDN Sumberwaru 1. Angka putus sekolah di kampung ini cukup tinggi Sobat Ngeluyur.
Meskipun lokasinya terpencil di dalam hutan, kampung ini menyimpan potensi yang bisa dikembangkan, yaitu wisata pantai. Kampung Merak ini berada di daerah dekat pantai dan memiliki garis pantai yang cukup panjang, serta ombak laut yang tidak terlalu besar. Mungkin ke depan wisata pantai ini dapat dikembangkan tentunya dengan kerjasama antara warga dan pihak Taman Nasional. Karena akses jalan menuju ke Kampung Merak ini sudah diperbaiki, bantuan dari Gubernur Jatim. Tinggal nunggu proses pengaspalannya saja. Oke sobat meluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi ataupun hiburan bagi sobat meluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.